BG Bali TV tentunya ya. Dan selamat tahun baru 2018. Sekali rasanya kembali bersama saya Langlang Buana. Kita berjumpa lagi di acara IBG Indie Bali Generation. Saat
malam dulu buat teman-teman yang ada di sini semuanya. Apa kabar? Oke, semuanya kayaknya ini anak meta. Ya, terima kasih juga buat band pengiring saya, ada Mutachi Band. Oke, semoga semuanya dalam suasana sehat. Begitu juga dengan teman-teman semua yang ada di sini dan yang ada di rumah juga pemirsa. Apalagi sekarang kita sudah memasuki yang namanya tahun baru 2018. Yeay, masih semuanya semangat. Sama seperti saya, semangat, semangat, dan semangat. Oke, seperti biasa di acara IBG di Bali Generation, kita akan mengundang salah satu komunitas band indie, kita akan ngobrol dan juga saya nanti akan mengundang juga bintang tamu artis kita yang tadi sudah tampil di awal acara. Oke, langsung saja kita sambut, ini dia bintang tamu kita dari komunitas band indie, For United! For United. Oke. Okay. Wow, luar biasa teman-teman saya di sini. Oke, okay, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi dengan kalian tentunya pemirsa Bali TV dan juga teman-teman di sini penasaran ya dengan bisa perkenalkan diri Dumun, silakan. Ya, diambil aja mic-nya silakan. Oke. Okay. Perkenalkan tiang Lady Gagal. Sorry, salah gitu. Desri Larissa. Nyen. Desri Larissa. Oh, Desri. Tepuk tangan dong. Lanjut. Cek. Saya Wira. Wira. Wira, Wira megang apa Wira? Saya di gitar. Di gitar. Tepuk tangan dong. Lanjut. Saya Bayu. Eh, nen malu, nen malu. Sebelum yang perkenalkan diri, kayaknya malu. Bayu. Bayu megang. Engken Bob Anjoso. Bob Mie. Adi bisa kede. Oke, selanjutnya. Cek. Saya Dedo. Oh. Bas. Oh, Bas. Oke, selanjutnya. Lang Buana. Ya, dia sendiri Sarap. Oh, Sarah. Asan. Asa ada gak kenal nih dari apa ya, tia lihat nenek nih ada nih dua cak nih dua nenek personil For United nenek nak mereka keling mijat nih awan kan. Padahal di Sankara Resto galang di Gumi engken silau. Okay. Silau. Oh, silau apa yang membuat silau? Lampunya. Oh, lampunya kan ada lampu, ada saya lampu di nih tuh ada lampu. Ada, okay. Aku silau karena rambutnya baru di merah. Oh. Pasti saya bisa. salon mahal nih. Oke, okay, perkenalkan diri tadi sudah. Nah, kalau kita tahu sendiri For United ini kan salah satu komunitas band yang sudah sangat terkenal sekali ya. Wow. Nih buktin nih beliau aja nih enak. Ngabel kini nih, ngabel apa ada nih? Apa ada nih enak? Kaung. Ya, ini adalah semua saudara-saudara kita, Misan Mindon. Nih, gak ada istilahnya dari orang lain, nih semua adik-adik kita. Oh, adik-adik gitu? Iya, adik-adik. Kone adik-adik, kone nyakuin adik? Ya. Aduh, luar biasa nih. Tepuk tangan dong. For United, kalian sudah berapa lama ini berdiri ini band ini? Nah, nengken ke tadi? Sebuah 17 tahun. Tujuh tahun, oke. Selama 7 tahun, kalau boleh tahu nih aliran genre kalian nih kemana larinya? Apakah dangdut, atau yang lain? Hah? Koplo? Ya dari For United,
aliran ke genre-nya kami nyusung punk rock. Oke. Ya baiklah. Ini semakin panas suasana di sini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa Bali TV, sebelum saya lanjut-lanjut lagi ngobrol bareng For United, jangan kemana-mana, tetap di IBG Indie Bali Generation. Balang patah-patah, nape goyang dijati, jangan nape body. Senyumanmu dari semangat beli, cintamu jadi candu di otak beli, jujur beli merasa terindah beli. Tak akan pernah bisa tergantikan kamu, walau semua ini tak seharusnya terjadi. Terima kasih.
balik lagi di IBG Indie Bali Generation. Dan masih disiarkan langsung dari Sankara Resto Sanur ya. Ini balik banjarnya Sankara Resto di sini. Jadi tentunya acara ini juga sangat meriah sekali karena tadi juga kita sudah melihat penampilan dari For United. Tadi single pertamanya apa judulnya itu yang barusan kalian nyanyikan itu? Judulnya Gelahang Beli. Gelahang Beli, ya. Oke luar biasa. Gelahang Beli itu ciptaan dari siapa itu? Neh, sing bin awa, nyen. Kebetulan saya. Oh. Ya, ragu apa takut Gelahang Beli, nyeng lah ciptaan. Kebetulan saya. Pang keren. Oh, pang keren. Sing ngipit li. Sadar ternyata. Oke, sebelum saya ngobrol-ngobrol lagi ini sama For United, tadi kita sudah melihat penampilannya. Nah, tentunya pemirsa Bali TV sudah penasaran banget dengan bintang tamu artis kita yang tadi di awal acara sudah memberikan penampilan yang terbaik ya. Seorang bintang tamu yang sangat cetar, yang sangat terkenal, langsung saja kita panggil, ini dia Trio Kirani Jar. Bintang tamunya jegek-jegek gitu. Ah, berarti Ane bin Jakpat ini jegek ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Trio Kirani, oke. Trio Kirani ini biasanya kalau yang namanya trio ini pasti bertiga gitu ya. Ini kenapa bisa berdua, ini band besek kijan ini nasaan ini personil ini. Ya kebetulan Irian lagi berhalangan hadir, jadi berhalangan kita hadir. Tetap berdua perform. Oke, ya. Tapi tetap menggunakan nama? Trio, iya. Karena trio. Kita kalaupun nyanyi salah satu ada gak bisa, kita tetap tampil Trio Kirani. Oh luar biasa, oke. Tepuk tangan ke, nada. Ya lemes sajaan penontonnya. Oke, kalau dilihat dari aktiviti daripada Trio Kirani ini kan sempat sudah sangat boom banget di industri musik pop Bali gitu kan. Siapa yang tidak kenal dengan Putri Bulan, terus Gek Triana, terus juga ada Iren Visitra nih. Dan kalian sudah membentuk Trio Kirani ini memang dibentuk oleh Januadi Record ya. Dari Januadi Record, Patut Asmaro. Itu tahun berapa itu? 2006 akhir, iya, oke. Okay. Luar biasa ya, kalau sudah dari, sangat lama. Sudah sangat lama sekali. 10 tahun ya, oke. Okay. 11. 2017. Ya, oke. Okay. 13. Enggak 14. Oke, kita akan lanjutkan kembali ini sama For United nih. Engkene, For United. Nah. For United ini sudah ada berapa album ini dari 7 tahun terakhir ini? Ada. Terus, ini malu buka kaca, lupa seram deh. Oke, baiklah. Ya. Ya. kami udah. Maro ngenah. Maro lah. Maro galang, San Gumil. Maro galang. Oke. Okay. Ya, kami udah sampai tahun 2017, kami udah rilis 3 album. 3 album luar ini. Biasa. Ada yang kenal gak ini lagu-lagunya For United? Pasti kenal yang harus. Coba kasih contoh apa judul nih salah satu nih. Gelang beli. Gelang beli, bau tuh. Anelean. Oh, sing punya sing mule. Alang-alang mesti nawangin kan lagu ini terus sing punya sing mule. Sing punya sing mule, sing punya sing mule. Itu asal lagu ini. Oke, sebelum lanjut nih asalnya sepi aja di ini. Ijo kade nandi nenek aja. Minuman, ijo kade nenek. Andi Jaya, Andi Nena, Andi. Dadah. Dadah.
Andi, Andi aduh, ada tamu ya sih, nongok-nongok. Nah, Bang, malu tamu minum Andi. Oke, luar biasa. Nah, oke, silakan silakan diminum, silakan diminum. Oke, silakan. Silakan. Oke. Nah, ada. Aduh, raga genden man. Ini juga gati beli ini. Jegek. Oke. Adi jegek, bong. Emang. Rempong, cik. Eh, sabar, sabar, sabar. Di bensinnya kini. Oh. Di bensin. Hai. Cocok punya di dua. Oke, silakan, silakan diminum. Ayo, silakan diminum, yuk, yuk. Ya, silakan diminum. Oke, silakan, oke. Nah, oke, silakan. Silakan digelagak-gelagak dulu, digelagak-gelagak. Oke, silakan. Beracun gak? Enggak beracun. Ada apa nih? Ada apa nih? Oh. Bos, ini kan. Nah, raga. Aduh, oke. Sing punya sing mulai bersulang. Woi, sing punya sing mulai. Mana penggemarnya? Woi, mana penggemarnya For United? Mantap. Lanjutkan. Oke, For United sendiri ini apa ya untuk nama fans klub kalian apa ini? Ebiu fans atau nyamo Ebiu makasih. Oh nyamo Ebiu, oke luar biasa. Pokoknya yang jelas happy gitu ya. Oke, kalau trio Kirani sendiri, oke gimana rasanya minumannya enak? Gimana? Seperti ada sianidanya. Ya nyem. Seperti ada sianida. Seng ada undur. Berarti judulnya Sengidang Mule. Oke, ini kalian kan sudah lumayan lama ya, kalau dibilang tidak mengeluarkan produksi lagi nih, kenapa kok bisa lama tidak ini mengeluarkan produksi, apa gara-gara satu personilnya hijrah ke salah satu negara itu? Kita sih enggak, masing-masing kita punya kesibukan, kebetulan kita juga tahun depan mudah-mudahan, tahun depan masih tahun, depan, tahun ini berarti tahun ini ya, berarti, ya. Proses pemilihan lagu lebih matang lagi, kita kan harus tahu segmen pasar seperti apa, jadi lebih matang lagi. Oke, okay. Ya. Apakah bentukan Trio Kirani masih sama personal itu lagi? Iya tetap, okay. Kita dari dulu Trio Kirani ini tapi kan pernah featuring juga kalian kan? Iya sama Januade, sama Tison. Sama Tison, adi lang lagu ada sih ngajak. Oh, sing payu bos, betul bos. Aduh, saya ada kenang ajak Lang-Lang Buana nih. Boleh, kita boleh coba. Ya? Oke, Patut Asmara. Boleh Patut, Patut. Di audisi dulu. Oke, sekarang ini... Audisinya lulus apa dulu? Lulus sensor besi. Oke, kenapa diberi nama For United ini untuk For United sendiri ini? Kenapa diberi nama seperti itu? Iya. Oke, tepuk tangannya dong! Bos, emang gitu bos saya bos, ya, lebay. Lah. Efek bos, efek. Okay, okay. Sing laku renan. Oke, okay, ya, silakan, silakan. Itu, ya. Silakan dijawab. Oke, tepuk tangannya dong! Luar biasa. Jawab. Tepuk tangan. Iya. Pinter bos. Kebetulan kami berkumpul dengan teman-teman itu sebuah inspirasi For United, bukannya dorongan dari teman-teman kasih nama ini, tidak, ini melainkan sebuah inspirasi cuma sebatas nama. Oke, itu apa itu arti nih For United tuh? Ya kalau artinya kita selalu berjalan berempat, kalau artinya itu kan sebuah nama. Ya. Berempat tapi sedangkan kalian berlima. Lima, ya. Itu kan cuma sebatas nama, dalam arti misalnya seperti saya, nama Sarap. Tidak mungkin kan harus sarapan, tak dapat tangan dulu. Ya. Sup semua. Berarti dari awal memang For United ini personelnya kalian semua nih berlima, apa ada ganti-ganti? Tidak, ini memang personel tetap. Oke, personelnya solid berarti ya. Iya, sati-sati. Okay. Harus nah. Itu luar biasa. Oke, okay, Andi, kalau mata kon apa nenek jak Trio Kirani nih mumpung ada gak jeget-jeget nenek. Ada nih, bagus-bagus kita konen jeget-jeget. Oke,
ada yang jomblo ini. Ada yang jomblo. Nah, pasti semua penasaran nih. Dini ada penasaran kejang? Ah, pasti penasaran ya. Sebelum dijawab sama Trio Kirani, jangan kemana-mana, tetap di IBG Indie Bali Generation. Oh,
Bali Bebe. Boleh semua. Balik lagi di IBG Indie Bali Generation dan masih bersama bintang tamu kita yang cantik-cantik, ada trio Kirani Jar dan juga For United. Oke, kembali ke pertanyaannya Andi tadi, kan kita tadi sudah melihat penampilan dari For United ya. Pertanyaannya Andi tadi adalah trio Kirani ini masih jomblo apa enggak ya, gitu ya? Apa udah punya suami? Ada kena daftar. Menanglang, Mbak Nawang. Oke, silahkan dijawab nih. Kasih tahu enggak ya? Ane Dini mah kejang penasaran. Oke. Silakan. Sekarang jomblo nih. Sekarang jomblo. Ada yang mau daftar? Ayo coba deh. Sekarang jomblo. Dia senyak loh. Mau senyak buat jaga gini. Coba samperin boknya. Coba. Tanyain dong siapa namanya? Halo, siapa namanya? MK57 Mang Keju. Udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Sudah. Yang kedua belum. Mulai. Andi. Bintang tamu olah. Aduh, jangan ngelak-ngelain kan. Aduh, ampuro kene basis saya agak-agak lengah. Tepuk tangan dong. Berarti untuk proyek ke depan ini Trio Kirani akan 2018 ini akan mengeluarkan kembali ya. Yes. Terus ada single. Kolaborasi juga dengan penyanyi luar daripada Januadi enggak? Proyeknya mungkin kalau saya sendiri mungkin ada, cuman nanti kalau sama trio, saya tetap sama trio. Tetap sama trio, tapi yeah. Kolaborasi dengan talent di luar Januadi? Kemungkinan kalau saya sendiri ada juga sama talent luar, cuman kalau sama Januadi saya tetap sama mereka. Oh gitu. Cinta Trio Kirani. Yeah. Berarti bagus, Andi, kompak. Berarti nih Gek Triana ceritanya ada proyek ya di luar Januadi. Iya. Ini Putri Bulan ya kan, kira-kira Putri Bulan gak ya sih ngene proyek deh. Mudah-mudahan juga. Mudah-mudahan sengkare. Sama trio juga ya luar biasa. Tapi nih. Jadwal off airnya banyak loh Putri banyak Bulan. Banget ya Putri Kirani. Bulan. Ya, ya. Gimana jaga untuk menjaga eksistensinya itu biar laris, tetap laris begitu. Tadi ditanyain. Mbak Ulan jomblo. Kebetulan. Jomblo. Untuk di sini jomblo. Betul, betul, betul. Ya gimana? Untuk menjaga eksistensi? Okay. Mungkin salah satunya lewat media sosmed ya. Hmm. Karena dari situ walaupun kita lagi, apa namanya, lagi yang lagi benar-benar istirahat atau vakum, kita bisa menyapa teman-teman fans, penggemar lewat apa namanya sosmed. Oke, tapi dan, off air tetap kenceng ya. Iya, tetap astungkare. Di situ juga kita bisa apa namanya menyampaikan kalau kita tuh lagi nyanyi di sini, sosmed apa namanya nyanyi di mana gitu. Jadi penggemar pada tahu mungkin kalau kebetulan deket rumahnya mereka, mereka bisa datang buat nonton. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Boge, enggak ada job lebih, Be. Nabi? Job lebih. Oh ada. Kalau lebih kasih buat saya. Sebulan gak bayaran saya. Saya ada job. Andi, meraga segmen bayaran wah mesti. Aduh, seluruh. Kalau For United gimana itu? For United nih gimana nih? Untuk menjaga eksistensinya. Akan banyak penggemarnya ya. Juga ya. Biar masukan buat saya juga. Ya, gimana ini untuk menjaga eksistensi kalian? Ya. Oke, tepuk tangan. Ya. Malunin bos, tepuk tangan. Bimbo. Leng tuni yo ke soalnya. Nih lian apa? Kayaknya jubirnya ini yang jauh. Ya. Dedok. Ayo dedok. Oke. Dedok. Kodok. Oke. Ya. Oke. Kalau dari For United untuk menjaga eksistensinya ya terus berkarya. Ya setidaknya
terus bisa berkiprah mengeluarkan single-single dan single ya. Seperti itu. Walaupun belum ada album, yang penting single. Yang penting kenal malu. Ya. Ya. Sabar ya. Ya. Hidup memang seperti itu ya. Ini pedalam hidup, ya. Hidup memang agak susah. Ya, ya. Sabar, Bli. Ya. Hadir aku. Engken Bang lah belin bahas bulan depan. Astungkara bau nyetok akuintal. Apa nyetok kan ya. Seng dadi deh. Oke. Ini semakin panas saja nih teman-teman yang ada di sini semuanya. Nah, berarti memang kalau sekarang kita lihat sosial media ini adalah salah satu tempat salah satu media promosi. Yang memang pas banget ya buat kita promo gitu ya di mana walaupun kita belum mengeluarkan yang namanya memproduksi album single ya itu bisa kita masih dengan eksistensi ya, mungkin betul. Sama seperti Gek Triana nih salah satu personel trio Kirani kemarin saya lihat ini salah satu postingannya ini ada di salah satu negara ais ngapain di sana bos ke negara Toton Gek ke ngapain Gek Triana ke sana bos ngapain ke sana Gek Triana jalan-jalan oh kira nyampat. Oke, Gek Triana itu kemana aja nih sudah melanglang buana ini? Ya seperti namanya Wi melanglang buana. harusnya dia yang melanglang buana. Dia melanglang buananya nih. Rago pemelanglang buana. Mulai di sebelah mah iya. Waduh. Oke. Ya kebetulan ada project juga, terus saya juga ikut di salah satu Korean Association dan juga ada tour juga. Jadi kalau mau ikut jalan-jalan, mau ikut tour sama saya. Woi, ada nanya jalan-jalan? Ada. Gratis. Apa nih keju cak seng-seng? Menraganya Bang Andi mau Andi? Seng. Gratis loh Andi. Seng-sengnya. Oh sengnya. Nggak mau oper gitu. Dia udah tahu bakal mau oper. Mak ngajak lang-lang apa kelemahan nih gimana kira-kira? Saya mau ngajakin teman-teman saya nanti. Aduh. Pasti bagian mau putu. Mbak, ini seger mbak. Sakit nih sakit. Dadi silih kacamata mbak. Oke. Kalau dilihat dari style daripada For United ini kan, apa kalian... Kalau misalkan tampil di salah satu acara itu apakah kalian memang saling komunikasi? Oh tematiknya hari ini seperti ini gitu. Apa ya bebas-bebas saja, apa aja ada tuh anggung gitu. Gimana nih? Ya, bode. Enggak ada bode. Kalau untuk style bebas nih, biasanya nih yang di sebelah minta lipstik. Patuh cerandi dong. Bongkar deh. Kalau yang ini biasanya bra. Gak tahu beli sarap. Aduh. Engkean. Ya, ya tepuk tangan dong. Jawab nih. Bemet. Oke silakan. Ya kalau untuk kita ya semua. Ini udah artinya jiwa, pengaruh jiwa tidak ada istilahnya. Deh, pakai ini gini yang bersayap itu enggak ada. Bersayap itu di robokan tuh ada deh. Ada sedang ngurin kalau bersayap cingana cara Rio Kirani. Mereka sudah mempersiapkan hari ini tematiknya pakai warna hitam gitu kan ya. Iya betul. Aku kalung nih kini, aku kini gitu. Masa For United ini kan ada cewek besi, masa cewek pakai rok semua pakai rok kan lucu bos. Ya, apa kalau... mungkin Rio Kiraninya mau ganti personel, Iriana diganti sama Mode. Nyak masuk ke Rio Kirani, Mode. Saya nyak masuk ke ini, Rio Kirani saya ada kedah. Duet ya. Nyaran berubah ya. Rio Kirani sedang asik, menggending-gending, sedang sedih. Tiang sedih. Masuk ya. Oh, mulai sedih. Tapi itu kolaborasi yang seru juga ya kalau dilihat-lihat ya. Ada enggak keinginan kalian kolaborasi dengan keluarlah dari ini kalian ya. Modelnya enggak jenuh enggak kalian dengan
style seperti kemarin-kemarin itu? Mungkin makanya kita lebih matang lagi untuk tahun ini. 2018 ini. 2018 ini mungkin kita bikin perform yang lain lagi. Makanya saya juga belajar dari beberapa musisi, beberapa artis juga dari luar. Jadi kita mau tampil beda tentunya. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Tio Kirani. Kalau For United ini, apa yang akan kalian kerjakan 2018 ini? Apakah kalian akan buat album lagi atau mungkin mau jalan-jalan mungkin, atau mungkin ya sampai di sinilah For United, bye. Asing. Iya, tepuk tangan dulu. Yep. Bengong. Bos. Iya, tepuk tangannya. Tiap nih bos, bos. Masa dari tadi pas gini bos? Ini pertama kali pembukaan. Oke, silahkan perkenalkan diri. Oke, nama saya. Nah, Jani coba takut aja nih. Diolah so. Diolah sengken. Diolah so. Ngambul padana. Drop. Bang, pertanyaan Bang Adi. Ya, tentunya kembali ke tiang, ke Kapolri United. Eh, saya ada dan aku nih. Nah, kok neneknya udah nenek. Yang Bayu. Oh, Bayu. Ah. Bayu, coba berdiri Bayu, coba berdiri. Bayu berdiri. Woi. Ai, wih, beganteng Bayu. Ais. Ai biar kene. Aduh. Oke, Bayu silakan bernyanyi. Oke. Bayu ngisi apa di For United? Yang di suling. Oh, udah suling. Drum. Oh, drum. Oh, drum apa suling? Drum. Oh, drum. Oke. Okay. Ngerangkep suling. Oh, ngerangkep suling. Biar apa biar rangkepin? Ngisi yang salun. Gulung kabel saya ada kedah. Boado. Oh, boado nyen. Salun kan sing adung sia. Oke. Untuk kalian, harapan kalian ke di 2018 ini seperti apa nih For United? Harapan apa kalian lebih bagus apa lebih gimana? Cek. Ais. Weh, paling tipi besuke. Enggak usah dicek, langsung keluar. Oke, silakan. Patu masih. Eh, sekene. Ya, harapan kita. Ya, harapan kita. Ya. Jawab. Jawab sekene. Nah, sengken. Nah, sengken kena ya. Harapan kita di 2018 akan ada karya-karya berikutnya. Oh, karya-karya baru lagi. Mengeluarkan karya-karya yang baru, mungkin album atau single. Album? Single-single dulu nanti. Single-single. Oh, single-single dulu nanti album. Nanti dikaput jadi satu. Dikaput jadi satu, apa? Okay. Kira-kira kalian ada gak keinginan untuk keluar dari genre kalian yang sekarang kan gitu. Oh. Nih Leana mungkin ada nih kene dangdut atau apa. Ada mah kidong mungkin apurewakane kan tuh. Kalau saya sih tetap setia. Oh, tetap setia. Oke. Okay. Oh, metal. Oke. Okay. Enggak tahu yang lain. Mode. Jawab dah mode. Mode kalau engken nih mode. Mungkin ada sedikit unek-unek sebenarnya For United nih mau medangdutan aja asik gitu sebenarnya. Coba mungkin nanti sing punya semulihnya dikoploin ya. Oh, dikoploin. Ya. Oke. Okay. Maksudnya didangdutin. Oh, didangdutin. Kolaborasi sama saya nanti ya. Langsung mengundurkan diri personil. Langsung ben undang mai mode mai mode ke IBG. Ayo ik selegai. Apa kada itu acara? Oke, okay. Yang pastinya buat Trio Kirani sukses selalu, salam juga buat Iren. Semoga kalian ke depan juga akan ditunggu-tunggu pastinya oleh penggemar kalian yang ada di sana gitu ya. Sukses terus. Terima kasih sudah mampir sini Putri sama-sama. Bulan dan juga Kriana. Jangan kapok-kapok ke sini ya. Ya, begitu juga buat Nyen ya ada Anton nih. For United. Raga ngetes. Ya kiap pesing. Oke, terima kasih juga buat For United yang sudah hadir hari ini. Oke, bintang tamu saya yang luar biasa silakan berdiri.
Dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, akhirnya kebersamaan kita harus sampai di sini. Saksikan terus IBG Indie Bali Generation. Bagi Anda yang ingin tampil di acara IBG ini, terutama komunitas band ini, silakan bisa daftar langsung. Karena acara ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Saya Langlang Buana berserta kru sahabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Dadah! No woman, no cry.